sesuai kesepakatan dan pengarahan dari kepala kantor dan kepala seksi P2, saya tidak akan menguraikan lagi tugas masing-masing. Tapi yang saya pastikan, komandan patroli, APK, apa sudah siap semua? Siap. Hari ini kita akan ada kegiatan kedatangan kapal pesiar. Sebelum kita melakukan kegiatan kapal pesiar, kita mengadakan briefing terhadap anggota yang akan melakukan pemeriksaan kapal tersebut. Jadi kita udah bagi tim karena kapalnya tidak bisa merapat ke dermaga. Jadi kita harus kejar ke tengah. Jadi kita udah bagi tim, baik di darat ataupun yang mau ke laut. Tujuan daripada pengecekan kapal cruise ini, karena kapal tersebut adalah datang dari luar negeri, biar bisa kita mengetahui apa-apa aja yang mereka bawa dalam kargo manifestnya, terus jumlah penumpangnya, beserta barang bawaannya yang lain. Ada salah satu daripada anggota kami melakukan pengambilan gambar dengan tujuan untuk dokumentasi. Setelah sampai di dalam, tim daripada Bea Cukai melakukan kegiatan pemeriksaan terhadap dokumen daripada kapal tersebut. Setelah dilakukan pengecekan dokumen, dokumennya lengkap. Setelah dilakukan pengecekan, kita cocokkan dengan dokumen, dengan fisik. Itu adalah aman. Setelah kita kembali dari kapal, kita melakukan pengecekan terhadap barang bawaan penumpang yang akan tur di Pulau Bali ini. Itu yang koper hijau taruh sini aja. Udah mau cek yang hijau? Boleh. Kalau boleh. Bawa minuman. Yang lebih kita musnahkan satu yang lain dan ditemani bapak. Oke. Okay.
gue ya. Satu ya. Kalau ketentuan bahwa minuman mengandung etil alkohol dari luar negeri, penumpang dan sarana pengangkut, awak sarana pengangkut. Awak sarana pengangkut itu yang dimaksud adalah kru. Mereka boleh membawa per orang 350 ml. Kalau untuk penumpang, boleh membawa minuman maksimal 1 liter untuk masuk Indonesia. Terus kalau masing-masing negara memang ada perbedaan. Seperti contoh misalnya kayak di Singapura mereka boleh bawa 2 liter, di Rusia 2 liter, di Australia 1,5 liter. Tapi khusus untuk kita, di Indonesia kita punya aturan sendiri hanya diperbolehkan 1 liter.